Ya, hari ini Jumat 15 September 2023. Para anggota komite SDN Leweng SMP Negeri 4 Satap Lopo sedang mengikuti kegiatan gotong royong pemasangan paving block. Paving block merupakan sumbangan dari Bapak Ibu guru SDN Leweng SMP Negeri 4 Satap Lopo dan akan dipasang langsung oleh komite SDN Leweng SMP Negeri 4 Satap Lopo. Semoga kedepannya pemasangan paving block di SDN Leweng mendapat perhatian dari pemerhati pendidikan. Inilah hasil pekerjaan kami hari ini, pemasangan paving block oleh komite SDN Leweng SMP Negeri 4 Satap Lopo. Ya. Berikutnya kami akan merencanakan untuk pemasangan berikutnya bekerja sama dengan komite sekolah kami. Ya. Sumbangan dari Bapak Ibu gurunya, karena begitu prihatin dengan keadaan sekolah kita yang mengucur air apabila musim hujan itu sehingga mengakibatkan anak-anak kita itu kesulitan masuk ke dalam kelas. Jadi dia itu harus membuka sepatu Bapak Ibu kalau mau masuk ke dalam kelas. Itulah kondisi sekolah kami, sekolah kita, bukan sekolah kami ya, sekolah kita.